Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Kasereni Putri dari Prodi PG PAUD Fakultas FKIP Universitas Muhammadiyah Palopo. Di sini saya akan melakukan presentasi mata kuliah pengembangan bakat dan kreativitas anak. Nah, untuk judul materi saya yang berjudul mengembangkan bakat dan kreativitas alami anak. Adapun sub dari materi saya adalah gen. Gen dari bahasa Belanda adalah unit pewarisan sifat bagi organisme hidup. Bentuk fisiknya adalah urutan DNA yang melekat atau berada di suatu protein, polipeptida atau seuntai RNA yang memiliki fungsi bagi organisme yang memilikinya. Batasan modern gen adalah suatu lokasi tertentu pada genom yang berhubungan dengan fungsi regulator atau pengendalian. Untuk penggunaan gen dalam sehari-hari itu misalnya gen cerdas atau gen warna rambut seringkali dimasukkan untuk alel. Untuk fungsi gen, gen sendiri berfungsi untuk menurunkan informasi genetik dengan pengkodean protein. Gen menentukan sifat fisik yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya atau secara diwarisi maupun turun-temurun. Adapun simbol-simbol gen dilansir dari Encyclopedia, prinsip dasar pewarisan sifat yang ditemukan oleh Gregor John Mendel yang merupakan seorang ahli botani Dap Group pada tahun 1965. Gen dominan disimbolkan adalah gen yang mengandung dua gen dominan, dua huruf yaitu AA atau WW. Mungkin itu saja pemaparan materi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.